Oke, dia nih habis diri bonding ya, apa tuh yang lagi ngurus-ngurus si rambut krimbat ah, nggak tahu lah aku soalnya nggak pernah salon-salonan kayak gini cuy. Kita mulai. Kok jadi kayak sundel bolong Sujana anjir. Hai guys, kembali lagi di channel Bagus Irawan. Jadi di konten kali ini aku tuh mau nge-reaction. Kata orang dia tuh cewek yang paling bohai dari yang terbohai pokoknya. Jadi sebelum kalian jadi video ini, kalian harus klik subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tonton full video ini. Oke cuy, jadi sekarang nih aku ada di Instagramnya. Jadi nama Instagramnya tuh Popo Bohai. Followernya lumayan sih, lumayan banyak dari Instagram aku. Jadi kalian follow lah Instagram aku cuy. Anjay, itu bulu ketaknya kok, aduh, udah kayak hutan rimba gitu, udah kayak hutan Amazon gitu. Cukur lah, aduh, gak tahan kali aku nengoknya. Aduh. Kayak sapu ijo gitu ya, apa bulu ketaknya tuh. Fix, enggak ada faedahnya fix. Aku jadi enggak nafsu makan lihat kayak gini. Aduh. Kok jadi kayak sundel bolong Sujana anjir. Aduh. Kukira cantik lah jadinya. Malah jadi Sujana bangsat. Malah cium-cium lagi. Oke ini mungkin dia nih lagi posisinya belum mandi karena mukanya itu masih mengkerut-kerut, gak ada segernya cuy. Gak usah ngeluarin lidah lah, aduh gak usah ngeluarin lidah. Buat aku makin jijik gini, please udah jijik sumpah, aduh. Pak, please jangan ngatai. Tapi kayak mana ya kan? Hati kecil aku tuh udah bergerak untuk ngatai gitu karena kayak gini dia tuh. Tunggu, kenapa dia tuh tiap joget selalu ngeluarkan lidah? Tahu lah sendiri siapa sih yang suka ngeluarin lidah, binatang yang suka ngeluarin lidah. Aku nggak mau ngomong ya, kalian pasti udah tahu lah yang kayak gitu. Aku nggak nyebutkan dia binatang, cuma ya tingkah lakunya ya you know lah. Kayak gitu, mengeluarkan lidah cuy. Mungkin udah jadi sawannya lah ya kan, dia mengeluarkan lidah. Ataupun lidahnya tuh gak bisa basah gitu, harus kering terus. Bibirnya komat kamit. ngeluarin lidah lagi tolonglah jangan ngeluarkan lidah. Nggak ngeluarin lidah udah manis gitu, apa dikeluar-keluar lidah jadi jelek manis. Oke, ini habis jogging nih mungkin pakai baju olahraga. Oke, gulanya atur sendiri aja. Oke siap, gulanya atur sendiri aja. Apa sih? Sumpah nggak jelas banget. Tadi aku udah muji dia jadi cewek seutuhnya, tapi kenapa jadi cewek seadanya? Nggak usah gitu-gituin lah mulutnya. Tunggu, kalau mau buat video kayak gini, kalau mau ngikuti lirik, mending latihan dulu lah, gak usah kombat kamit kayak gini, gak jelas. Seumur hidup, baru kali ini aku jumpa cewek yang spesiesnya kayak gini, aduh. Memang konten kreator TikTok itu
unik-unik ya. Gak kayak di YouTube juga, TikTok pun juga unik-unik gitu. Ini apa lagi nih yang komen ini? Kayak lihat bulu kuda. Enggak, aku yang ngata ya. Netizennya dia sendiri ya, fans dia sendiri yang komen di IG dia. Itu bibirnya kok kembut-kembut, udah kayak, aduh, udah kayak anus. Gila, ini kenapa nih lehernya merah-merah nih, udah kayak di total pakai gincu itu, gincu yang ada di bibir. Makasih tatonya sayang. Ini kebanyakan. Ini bukan tato, ini namanya kayak di kayak lagi apa? Apa dikerok itu, dikerok kalau orang lagi sakit ya, dikerok-kerok pakai uang logam. Berjanjilah kau sayang, akulah kekasihmu, tak ingin ku kau hilang. Tadi awalnya aku udah mau muji dia, tapi dia ujung-ujungnya buat aku itu mau ngujat dia. Wow, itu alisnya kok udah kayak jalan tol. Tebel kali. Standar aja lah. Jadi buat cewek, gak usah dandanan tuh, gak usah kelihatan norak-norak. Natural aja. Cowok tuh udah suka. Ini yang kayak gini. Natural, bukan natural yang kayak abis bangun tidur ya. Ya natural standar aja gitu. Anjir, ini pusatnya nampak, bangsat. Aku kira tadi pakai kaos ke bawah, rupanya kaosnya diikat. Sumpah udah kayak penari ular. Gila. Oke, ini yang terakhir kan. Ini kok dia ada pakai kalung gembok gitu. Apa enggak sakit lehernya? Apa ini menandakan hati dia itu masih terkunci? Tolonglah, kalian bukailah biar gemboknya itu bisa lepas di kalung dia, kasihan aku. Cocoknya di gembok itu jangan layarnya, tangannya, biar dia gak main TikTok lagi. Udahlah ya, gak tahan. Udahlah. Nanti makin dosa aku ngatainya. Udahlah. Oke cuy, sampai sini aja videoku. Komen dan like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik subscribe lagi. And see you next time. Bye.